kabur aja dulu. Sini ya, mapnya gimana ya? Saksin. Hati-hati main sama sama Iki. Juragannya dia. Aduh. The new safe is just perfect. Nobody knows the code. Not even my wife. It's a secret between me and my beautiful Aqua Cure Queen. And she never give it for the thief. Berarti kita harus cari clue Aqua Cure ini ya. Oke, okay, gunpowder combine. Oke, okay, lumayan. Dapat peluru lagi. Door. Door. Shit. Cure itu apa ya? Mungkin ada clue sekitaran sini. Biar kita bisa buka yang di bawahnya. Jailnya mantap, lur. Dari Google lagi, kode berangkas. Pengennya sih dari Google apakah udah keluar? Kan ini gamenya baru masih baru. Nunggu mod naked. Modnya nggak ada ya? Aqua Cure. Put out the fire. Ah, damn. Kok ada peluru lagi dong? Lumayan. Kok ada step ya? Left 9, right 3, left 7. Wow. Dia hidup lagi. Berapa kali sih matinya? Tadi udah tiduran padahal. Oke, okay, left berarti kiri 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus right kanan 3 1 2 3. Left 7 1 2 3 4 5 6 7. Anjir, kebuka. Thank you, siapa tadi? Iki. Ternyata cuma dapat scope kita. Oke. Seandainya ada game subnya. Halo Carving. Nah, ini dia bosnya kita yang punya banyak poin. Si Carving. Nah, kita kesini dulu kali ya. Wah, saga bajingan, aku nggak lihat. Udah deg-degan lagi nih. Untuk peluru shotgun. Udah danger men, terpaksa pakai. Coba dari, coba cari di web Wiimote bang ceritanya, cheatnya. Ah jangan lah, nanti nggak seru kalau di cheat. Ini segini aja ya. Aku takut ada yang miss loh. So this is what you are. Ayayayay, hidup lagi dia. Takut ada yang miss loh kalau di sini, nanti takutnya ada yang nggak keambil. Kalau di Resident Evil 3 yang PS kan ada mengkilat-mengkilatnya tuh, kalau kalau barangnya ada di situ, ada bling-blingnya. Di sini nggak ada. Oke, lumayan first spray it. Astaga, kena dong. Ah,
Tadi udah heal sih. Masih hijau. Perasaan aku udah bunuh dia deh. Masih hidup juga loh. Nah kan udah roboh kan. Nanti datang lagi deh. Kalau nggak salah di sini ada shotgun itu. Astaga. Roboh. Apa ini sih yang ditembak biar dia nggak ini? Firehose. Sebuah ini plus memang gak ada shotgun. Oke. Nanti shotgun di sini. Jadi wah, kita butuh itunya. Kayak Deadpool. Kita butuh tangnya itu loh. Aduh, aku lupa ya tangnya di mana ya. Gunpowder, grenade. Ah shit, ke kunci dong. Ini kuncinya nih apa ya? Lockpick kali ya. Kalau ini kom eh salah. Salah. Ini kombin ke sini, shotgun shell. Rifle lagi dong. Oke, siap ntar. Kalau di rifle yang menang siapa nih? Paling carving lagi. Oke. Kita harus cari tang. Tang potong itu dulu kayaknya sebelah sini. This must be the subway company's offices. Bukan. Nothing. Kunci ini apa ya kuncinya? Kuncinya itu banyak sekali yang dikunci. Seri ya kalau misalnya chatnya nggak kebaca, nanti chat dua kali aja. Oke, oh, ya di sini deh tangnya itu. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Astaga. Sini dulu kalian, sini dulu. Maju lagi, maju. Maju. Astaga, di belakangku ada dong. Sebentar ya, kuat. Damn. Astaga. Oh iya, tangnya di sini. Di sini kalau kita keluar nanti ada Nemesis. Oke, okay, green hair. What the fuck? Ini kita ini danger gak sih? Caution doang sih. Fancy box. Man, penuh man. Oh, ini ada ini. Boleh deh. We keep this. Kita ambil ini dulu. Udah fine. Feeling good lah kasut. Tetap carving. Poinnya paling tinggi. Oke, okay, ini kita examine kalau nggak salah. Hey. Semain jadi bisa kebuka space permata. Nah ini permatanya yang ditaruh di ya di tadi. Kita keep dulu di sini. Kayaknya ini. No. Aih, aku bingung loh. Masih keinget kayak main yang game lain. Kita save dulu, chill. Damn, ini kuncinya apa sih? Ini nggak ada keterangannya.
udah semua. See, it just went from 0 to 100 fucking real. Ah! Mengagetin aja si Fucha itu. Poin. Oke, kita butuh gear. Eh? Wait. Jadi tangnya di mana ya? Masa tangnya harusnya di sini? Lah. Jadi tangnya enggak di sini. Waktu itu gimana ya tangnya di mana ya? Salah jalur akunya ke sini ya, kalau nggak salah ya tangnya tuh iya, ini dia Fuce, ini dia tempatnya, iya ya di sebelah sini kalau nggak salah. Aku takut ini hidup aja loh. Powder. Ya, ini kita discard aja. Kita lebih butuh gun powder-nya. Oh, bukan. Berarti di bawah. White. Kok kesini ya? Di mana ya? Kita bakar ini, bilangin ini dulu ya, api dulu ya. Lupa ingat aku. Nah, ini. Akhirnya I got you. Yes, I'm scared. Save lagi. The fuck. Gunpowder. Kita store ini dulu. Biar bisa ambil ini. Take out. How does it feel having your throne taken away? Jangan bilang ini Nemesis ya. Oh. UBCS? Yeah, careful. Ternyata UBCS. Come on, don't look at me like that, alright? I'm not an infected. No, wait, please. Oh shit, ditembak dong. What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS? Killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? Go back to the subway station. Yeah, don't need a bleeding heart like you getting in the Siapa way. Yang menang? Has ended. And Kisi and Akbar won. Oh, jadi bagi dua. Oh, ternyata bisa bagi dua dong levelnya. Kirain just for one people.
Alright. Oke, okay, jangan dulu, kita back dulu tempatnya tadi. We need to take some stuff. Wanna revel again. Woi, bakal lurk sampai pagi. Lurk sampai ketiduran yang bener. Si Iki kemarin si Carving 2 hari yang lalu sih tiduran di stream aku. Aku udah sapa-sapa Ving, Carving, aku bilang gitu, Ving. Halo, masih sana enggak? Wah, beneran tidur nih orang, aku bilang gitu. Ternyata dia tidur beneran. Gua ngelur paling lama cuma 2 hari. Astaga, hidup aja. One more. Oke, di situ. Bang, kemarin masih main Apex. Ya, kemarin masih main Apex kan? Yang aku stream agak telat gara-gara koneksi jelek. Terus aku kan janjinya hari ini main Resident Evil memang. Wah, hidup lagi kau ya. Oh, man. One shot, man. Saya ketiduran. Oh, pantesan si Dirga juga ketiduran. Oke. Okay. We got a shotgun here. Ini aku enggak ngerti ini bukanya pakai apa ya. Dari jam 12 malam sampai jam 12 siang wifi kepotong. Shut up like that stream. Apa namanya? Di Batam internetnya kepotong. Agak main Valorant, Bang. Ah, sepertinya tidak. That's look like gimana ya? Gak tertarik sih aku. That's look like CS:GO combined with Apex. Oh. SAS bisa mabar bisa kayaknya. I don't know. Maybe bisa Akbar. Iya, gua mau juga mau download juga nih. Download apa? SAS. Hi, you three people. Three people, no zombie. Kapir. Oh. Come on, 1, 2, 3. Pesan online semua gamenya. Gang bang. Shotgun shell. SAS download tuh samain nanti sama Akbar. Gak tahu sih Akbar punya apa enggak ya. Excuse me, what the fuck. Masih hidup dong dia. Wait, what? Dimana lagi satu ya pakai ininya? Aku lupa. Oke, mungkin masih dibutuhkan. Sini cuma segini. Mana ya yang belum ya? Donut shop. Oh. Yeah, we go here. Itu kita nggak punya. Wait, ini di mana ya? Cet. Bang main Team Fortress. Enggak deh kalau Team Fortress. Enggak tertarik aku. Itu di situ. Oh, masih ada jalan situ dong. Aku lebih suka main game yang realistik, Dir. Oh, bukan deh.
nggak mau pecah palanya. Apa di sini masih ada jalan? Oh, ini yang tadi. Oke, berarti kita sudah kesini. Gak main Mount and Blade bang? Apa itu? Tumben aku denger ya. Banyak sekali yang request game. Oh shit, meleset. Ada shotgun gak dipakai? Jangan, pelurunya 15. Sayang. Aku suka main game itu yang realistis loh. Maksudnya grafiknya itu. Jadi agak serem lah mainnya. Tapi kadang ada juga sih game-game yang 2D aku mainin. Damn, gak ada tempat, brother. Sini ada ini gak ya? First spray it dong. Ah, shit. Gimana ya caranya ya? Apa yang kita discard ya? Ini udah ada tanda sampahnya, jadi gak dipakai lagi ya mungkin. Kita buang kali ya. Hand grenade jangan deh. Berguna soalnya. Ingat nggak kalau di Resident Evil 3 yang PS itu kan kita disuruh naruh-naruh ini untuk buka pintu gerbang itu. Ini nggak bisa jadi satu ya. Pakai, jangan deh. Kita di sini ada tempat ini nggak ya? Tempat terdekat untuk naruh barang di donut shop. Itu Dirga diajak main SAS Zombie Assault sama si Akbar. Oh shit. Ini ada jalan juga. Oh, ini yang oke. Ini tempat yang tadi kita pertama masuk. Emang kamu udah download Dirga SAS-nya? Ah, ini pakai kunci. Mana ya? Saya punya Dirga SAS Zombie Box. Kasih tahu dia. Akbar, si Dirga ada ini katanya kok SAS. Kasih tahu dia nickname kamu. Main-main bareng. Oke, berarti kita taruh permatanya sama tadi dua item ya. Oke. Save lagi deh. Bang off dulu mau sholat. Oke. Silahkan. Aku penasaran apa pakai buka itu deh. Gembok-gemboknya itu. Ait. Masih dikit. Aku punya pisau. Caution, caution, caution.
sesi hari ini dan seterusnya. Kita bakal main Resident Evil dulu sampai tamat. Nanti kalau udah tamat, next game yang lain. Tapi session penutupan tetap sih dengan Apex Legend. Kita harusnya kan kembali ke mereka. Jadi kereta itu oke, balik. Ini balik. Benar enggak ya? Salah. Ke subway station. Damn, dia masih hidup juga dong. Aku hancurkan pala kau. Jadi lewat sini ya. Oke. Nah ini tadi kan permatanya kita taruh sini harusnya. Ada kota nggak di sini ya? Nggak ada ternyata. Oh ini ada. Oke. Store ini kita take out. Store dulu, kita take out lagi. Besok Minggu bang. Iya besok Minggu. Ada grenade dong. Wow, ini apa ya? Tactical shotgun. Oke, berarti wah yang hijau di mana ya? Kira-kira yang hijau. Dan kita harus cari lagi nih. Combine. Mantap. Besok Minggu main SAS, katanya ya, katanya Iki main SAS tapi dia lagi main Terraria sekarang. Di mana ya kira-kira? Ini tuh geres. Red Dawn Subway Office. Search complete. Ini search belum complete berarti. Enggak, kira-kira itu buka mana ya? Coba balik ke tempat teman-teman dulu. Aku penasaran gembok-gemboknya itu dibuka pakai apa ya. Apa pakai pisau kali ya? Enggak deh kayaknya. Biasanya sih kalau di Resident Evil itu ada lockpick ya. Apakah lockpick? I sent Carlos to clear rubble from tracks. Gives him chance to clear rubble from his brain. Apakah ke sini?